Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan Kosim Sandy. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi untuk mainkan kembali game Blue Achieve. Nah, pada kali ini di sini gue akan kasih tahu kalian sebuah info yang menarik banget yang wajib kalian tahu ketika kalian untuk memainkan game Blue Achieve. Nah, di sini ada salah satunya, yaitu gue akan memberikan tips ke kalian bagaimana cara untuk mendapatkan life 2D dari sebuah karakter yang ada dalam game Blue Achieve. Contohnya di sini ya. Di sini kayak misalnya di sini gue udah dapat beberapa operator yang sudah dapat life 2D-nya. Jadi di sini kayak misalnya Yuka ya. Jadi Yuka tuh kayak gini life 2D-nya. Jadi kalau kalian yang belum dapat kayak gini ya. Jadi kalau kalian dapat life 2D kalian kayak gini ya. Sama juga kalau kayak si Aru ya. Kalau di Aru ini kayak gini life 2D-nya benar-benar cakep banget ya. Jadi kayak ada animasinya gitu. Jadi kayak gini untuk di home-nya. Kalau yang ini bukan life 2D-nya. Nah, di sini gue kasih tau kalian bagaimana cara mudah atau cara cepat untuk mendapatkan life 2D ini. Jadi sini gue akan sekalian contohin aja salah satu operator yang pengen gue dapetin life 2D-nya. Yaitu salah satunya ya adalah si Akari itu ya. Oke, langsung saja di sini kita akan coba aja ke bagian cafe. Jadi sini saat tempat salah satu kalian untuk mendapatkan life 2D. Yang dimana untuk mendapatkan life 2D itu kita membutuhkan hati dari beberapa operator ya. Jadi sini kita langsung aja invitation. Nah, di sini gua akan coba untuk targetin ya. Jadi kita akan targetin si Akari ini ya. Oke, kita akan langsung invite aja langsung. Di sini kita akan langsung invite. Nah, di sini setelah kita invite, guys. Nah, dia kan akan muncul di sini ya. Di sini kita akan coba aja, kita akan langsung klik aja ya. Dia akan dapetin hati nih ya. Dia dapat hati. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini kita bisa dapetin kita bisa kasih dia gift kalau enggak ya. Bisa kata kita share gift untuk mendapatkan hatinya. Terus kemudian kita bisa juga di tempat yang lain ya, selain dari cafe ini. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung balik. Nah, di sini ada salah satunya, yaitu kita akan coba pakai aja si lesson ini ya. Nah, di lesson ini kita akan coba cari aja deh. Kita akan targetin si Akari ini ya. Oke, kita ke rank 3 di sini. Nah, di sini ada Akari muncul ya. Di sini ada Akari. Kita langsungnya start lesson. Nah, kayak gini. Semoga hati nambah ya. Oke, hati nambah. Iya, akhirnya nambah ya. Jadi dan secepatnya naik ke level 5. Yang dimana statusnya juga bakalan naik kalau ketika kalian tuh naikin relationship ini. Jadi sini kalau di sini akan itu attack plus 12. Oke, di sini juga dapat 2 secepatnya naik plus 2 juga. Dan di sini kalau kita cek guys setelah kita melakukan lesson ini, itu kita bakalan dapat sebuah notifikasi ya di bagian Momotok. Jadi sini kalau kita lihat ya di Momotok ini. Nah, kita bakalan dapat dari si Akari ini ya. Jadi kita akan coba cek pasti dapat pasti. Nah, ini ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja. Pokoknya kita diajak makan ya. Oke, si Akari ini tuh sebuah kata tuh yang suka makan-makan pokoknya. Oke, di sini kita akan coba aja langsung relationship. Nah, di sini kalau kita lihat guys di sini, kita bakalan dapat sebuah kayak di kanannya apa tuh? Yang diamond-diamond gitu ya, itu kayak sebuah kayak karakter gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung aja. Kita langsung begin. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita akan langsung skip aja ya guys story-nya karena utamanya itu kan. Nah, di sini kita dapat sebuah life 2D dari si Akari ya. Karena si Akari ini dia butuh relationship level itu level ke-5 untuk mendapatkan life 2D ini. Oke, langsung saja di sini kita akan coba pakai ya. Kita akan coba praktekin guys. Di sini kita setting dulu ya. Jadi yang mau gue tampilin di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ada 5 yang mau gue tampilin di bagian menu utama. Di sini kita akan coba aja pindah-pindah cari Akari. Nah, gini ya. Ini salah satu life 2D yang kita buka tadi ya. Wah, cakep banget ya. Bagus banget. Ada makanannya kan. Makanan tuh terlihat fresh banget ya. Apalagi si Akarinya kan. Oke. Jadi sebenarnya itu aja sih guys. Cara untuk mendapatkan relationship level. Nah, di sini kalau kita cek ya, di sini kalau kita cek lagi di bagian sini. Nah, di sini kalian tinggal cek aja sih sebenarnya di bagian relationship ya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa batasan ya. Jadi setiap operator itu butuh level relationship itu yang berbeda-beda untuk membuka life 2D-nya. Kayak misalnya kalau si Aru itu kan butuhnya 6, kalau si Akari itu butuhnya 5, sedangkan kalau si Yuka itu butuhnya 1. Nah, di sini kan, nah di sini gua akan coba tampilannya ya. Gua akan coba tampilin di gambar ini ya. Di gambar ini tuh kira-kira operator mana saja tuh yang sekiranya tuh ada level 9 sampai level 6 untuk dapatin life 2D-nya. Kalian bisa cek di sini ya daftar-daftarnya. Ya, jadi kira-kira sampai sini guys untuk video kali ini untuk mainkan game Blue Achieve ya. Jadi sebenarnya gampang banget untuk kalian untuk mendapatkan life 2D
gampang banget parah. Kalian tinggal coba ke kafe untuk apa nih, invite dia, pencet dia, atau kita bisa juga kasih barang ke dia di bagian kafe. Terus kemudian di bagian lesson juga kalian jadi aja operator yang pengen kalian ningkatin sampai dapetin live 2D-nya. Gampang banget sih kan? Oke guys, jadi kira-kira sampai sini dulu untuk mainkan game Blue Achieve. Di sini gua akan tamat dulu ya. Ini salah satu live 2D yang gua suka banget dari si Aru ini ya. Jadi kayak bener-bener halus banget itu. Animasinya keren ya. Woi. Wah, mantap ya. Animasinya gitu loh. Bukan main animasinya. Oke guys, jadi kira-kira sampai sini dulu untuk video kali ini untuk mainkan game Blue Achieve yang dimana untuk membuka live 2D dengan mudah banget. Jadi kira-kira kayak gitulah untuk info kali ini. Thank you and dadah di video gameplay Blue Achieve selanjutnya. Mungkin nanti gua akan coba bagikan kalian tips lagi ya yang menarik banget untuk dibahas mengenai game Blue Achieve. Dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you